Microvlog episode 1, goodbye weirdo Messi Herudo. Nah, karena rambut gue tuh udah kayak rambut anak layangan guys, pirang-pirang lagi, yaudah gue memutuskan buat potong rambut biar lebih cakep. Jadi video kali ini ku dedikasikan buat cewek-cewek yang penasaran kalau cowok itu potong rambut kayak gimana ya. Jadi pertama-tama muka kamu akan diusap dengan lap hangat. Wow, it's so relaxing guys. Gak tau, buat mengurangi minyak-minyak di muka gue kali ya. Terus dikasih pengaman gitu, pengaman lagi ya, pokoknya biar rambut itu gak masuk ke dalam ini guys, ke dalam baju. Terus dikasih jubah Harry Potter. Nah, bentuknya kalau di depan kayak gini guys, jadi nanti rambut kita juga dibilas gitu lah. Pokoknya tempatnya bersih lah, nama itu Captain Barbershop. Pasti cowok-cowok pasti tahu nih, ini murah dan bagus sih potongannya. Terus rambut messy hair gue dikepang. Kenapa dikepang? Karena bagian atas itu gue gak mau gak mau dipotong. Jadi di bagian pinggir-pinggir aja, kalau cowok-cowok bilangnya sih itu undercut. Terus rambut kita dibilas, terus dikeringin, terus dikasih powder gitu biar rambut gue tuh lebih bervolume ya. Karena rambut gue tuh tipe yang tipis kayak rambut bayi guys. Nah gini nih guys, makanya orang-orang rambutnya kayak tebal-tebal tuh karena pakai powder tadi. Nah sebenarnya habis ini ada step tambahan kalau punggung kalian tuh dipijit-pijit guys. Pokoknya enak banget lah, terbaik lah pokoknya. Dan inilah bentuknya guys kalau dari samping. Ya lumayan lah ya, dan harganya itu sekitar 70.000 guys. Terus gue beli juga hair powder itu sekitar 70.000 ya, biar rambut gue gak memble-memble. Ya udah sekian aja video kali ini. Udah gak kepo lagi kan cowok kalau gunting rambut kayak gimana. Yaudah, bye-bye.